Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Di video ini kita akan membuat sebuah video di mana kita akan menguji kecepatan untuk reboot pada HP yang sama, spek yang sama dan jenis yang sama. Di sini saya menggunakan HP Redmi 9A ya. Ini semua HP Redmi 9A. Ini 9A. Ini 9A ya, ini 9A juga. Dan ini 9A. Ini 9A. Nah, seperti ini HP-nya. Redmi 9A. Kita akan coba tes speed reboot pada ke-6 HP ini. Sebentar saya akan tinggikan dulu tripod saya terlalu pendek mungkin ya. Nah. Kita akan coba tes speed mana yang akan duluan mati atau reboot ya. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan coba untuk tekan power tombol tombol power. Tekan tombol power. Sayang sebentar ya, sayang ya. Kita tekan tombol power. Kita akan tes speed power. Power, power, power. Nah, semuanya sudah di tombol power ya. Karena ini kalau terlalu cerah, ini gambarnya pecah. Jadi kan kita coba untuk dua-dua. Ini kan kita tes speed mana yang akan duluan reboot. Oke, langsung saja kita mulai. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Ayo teman-teman tebak mana yang akan duluan. Untuk nah. Ternyata yang ini duluan ya. Yang ini duluan untuk rebootnya. Akan kita coba lagi untuk yang di dua ini, yang di tengah. Mana yang akan duluan reboot. Oke, kita power. Kita start ya. Oke. 1, 2, 3. Nah. Mari kita lihat mana yang akan dulu menyala. Wah, ini bareng ya teman-teman ya. Ini bareng. Dan kita ternyata dia tidak menyala, dia mengecas. Kita coba yang ini. Oh, tadi saya pilihnya power power off ya, bukan reboot ya. Kita coba yang reboot. 1, 2, 3. HP sama, speak sama ya. Jenis sama. Nah. Tadi ada seperti di destikan ya, luan ini sama ini. Jadi mungkin saya untuk sentuh off-nya kurang cepat. Nah, kalau ini kan kita samakan untuk nyalakan bersama. Mana yang akan lebih terlebih dahulu? Pada HP yang sama ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah. Kita sama teman-teman bareng. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Happy enjoy!